Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله كده تراه بحث bagaimana terjadinya Bayat Aqabah yang kedua. Dan kemudian orang-orang Quraisy mendengar suara dari syaitan Aqabah yang menyatakan dan memberitakan tentang pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para sahabatnya. Namun ketika orang-orang Quraisy datang ke perkemahan mereka, perkemahan orang-orang dari Yathrib, dari Madinah, perkemahan orang-orang Khazraj dan suku Aus, mereka bertanya, apa kalian mengadakan pertemuan demikian-demikian? Mereka dengan polosnya, karena mereka memang tidak tahu menahu, tidak pernah terjadi apa-apa, kami tidak mengadakan pertemuan apapun ila akhiri. Maka berkata Ibnu Hisham rahimahullah, wa nafara an-nasu min Mina fatanattasa al-qaumul khabar fawajaduhu qad kan. Kata Ibnu Hisham, dan mereka orang-orang Quraisy setelah kepulangan orang-orang Madinah lebih meneliti lagi kalimat tanattasa, maknanya adalah aktsarul bahth, lebih mencari lagi, lebih teliti lagi, penasaran. Ternyata mereka dapati bukti-bukti fawajaduhu qad kan. Mereka dapati ternyata benar-benar terjadi pertemuan itu. Maka mereka pun keluar memacu kuda-kuda mereka mengejar orang-orang Ansar atau mengejar orang-orang Khazraj dan Aus fi talabil qaum. Fa adraku Sa'ad ibn Ubadah bi adakhir. Maka mereka berhasil menangkap dua orang. Yang pertama Sa'ad ibn Ubadah di daerah Adakhir, sudah keluar kota Mekah tapi masih dekat Mekah. Yang kedua Al-Mundhir ibn Amr.
wa kilahuma kana naqiban, dan kedua-duanya adalah naqib. Yang 12 atau yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yang ketika beliau berkata, keluarkanlah dari kalian 12 pemimpin, di antaranya dua orang ini. Fa'amal mundir fa'ajazal qaw. Adapun mundir berhasil mengalahkan mereka atau berhasil lolos dari mereka. Wa amas sa'ad fa'akhaduhu. Adapun saat mereka tangkap dan mereka ikat kedua tangannya ke lehernya, binis'i rahlihi, dengan tali kudanya atau tali untanya, thumma aqbalu bihi hatta adkhaluhu Makkah, mereka seret sampai masuk ke Makkah, wa yadribunahu, mereka memukulinya, wa yadribunahu bijummatihi, mereka tarik dan mereka seret dengan rambutnya. Karena kebetulan beliau radhiyallahu taala anhu memiliki rambut yang panjang menjuntai, maka diseret rambutnya, dipukuli dirinya, wa kana dha'sya'rin katsir, memang beliau memiliki rambut yang panjang. Berkata Sa'ad yang disiksa tadi, menceritakan tentang kejadiannya, fa wallahi inilah fi aidihim, sungguh demi Allah, waktu itu aku ditangkap oleh mereka di tangan mereka. Tiba-tiba datanglah tokoh-tokoh Quraisy, fihim rajulun wadi'un abyadun sya'tha, di antara mereka ada seseorang yang putih bersih, wajahnya tampan, hulwun minar rijal, seperti seorang yang sangat baik. Faqultu fi nafsi, aku katakan dalam hatiku, in yaku inda ahadin minal qawmi khairun fa inda hadha, kalau saja pada kaum itu ada kebaikan, niscaya pada orang ini, karena wajahnya bagus, tampan, berwibawa. Ternyata begitu mendekat, fadana minni rafa'a yadah, dia angkat tangannya, falakamani lakmatan syadida, ketika sudah dekat dia justru yang menampar aku dengan sekeras-kerasnya. Maka aku berkata dalam hatiku, berarti di antara mereka enggak ada kebaikan sedikit pun. Orang yang diduga baik ternyata tidak baik. Orang yang wajahnya kelihatan wajah seperti wajah orang baik ternyata tidak baik. Barakallahu fikum, ini dalil, bukti yang sekian kalinya, bahwa wajah tidak jadi ukuran. Wajah tidak jadi ukuran. Ada orang yang wajahnya kelihatan baik tapi tidak baik, ada yang sebaliknya, wajahnya kelihatan beringat ternyata dia orang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk wajah kalian, tidak melihat bentuk tubuh kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi melihat hati kalian dan amalan kalian. Ikhwani fi dinillah azakumullah, maka kata beliau, kata Sa'ad radhiyallahu taala anhu, wallahi ma indahum ba'da hadza min khair, demi Allah setelah ini berarti memang tidak ada kebaikan pada mereka. Fa wallahi inni la fi aydihim yashabunani, sungguh demi Allah terus mereka menyiksa aku dan menyeret aku. Id awali rajulun mimman kana ma'ahum, tiba-tiba ada seseorang yang bersama mereka mendekat kepadaku dan kemudian berkata, wayha ama bainaka wa baina ahadin min quraisin jiwar, celaka engkau, apakah engkau tidak memiliki hubungan atau kenalan dengan orang Quraisy satu pun, tidak punya perjanjian dengan mereka satu pun. Orang ini kelihatannya mulai iba dengan Sa'ad sehingga bertanya, celaka engkau, apakah engkau tidak punya kerabat di Quraisy atau kenalan atau orang yang kau punya perjanjian dengannya? Maka dijawab oleh Sa'ad, bala, wallahi aku punya,
Laqad kuntu ujiru li Jubair ibni Mut'im ibni Adi. Sungguh demi Allah, aku pernah memberikan perlindungan kepada seorang yang bernama Jubair ibni Mut'im ibni Adi ibni Naufal ibni Abdi Manaf, ketika berdagang ke tempatku, dan aku melindunginya dari orang-orang yang ingin mendzaliminya di negeriku. Yang kedua, Haris ibni Harb ibni Ubayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Kata orang tadi, kalau begitu celaka engkau, sebutkan dua orang itu. Fahtif bismi rajulaini wadhkur ma bainaka wa bainahuma. Sebutlah dua orang tadi dan sebutkan hubunganmu dengannya. Fafa'altu, maka aku lakukan. Aku lakukan ini mengucapkan apa yang diarahkan. Ya fulan, Jubair ibn Mut'im, wahai Harith ibn Harb, bukankah aku punya hubungan dengan kamu? Bukankah kamu berdua pernah aku lindungi di negeriku? Maka orang tadi langsung berlari menuju Ka'bah atau mendekati Mekah, dan kemudian mencari dua orang tadi. Kemudian setelah didapatkan dua orang tadi, dia berkata kepada keduanya, inna rajulan minal khazraj, sesungguhnya ada satu orang dari kalangan khazraj sekarang sedang disiksa, sedang dipukuli di daerah Abtah. Yahtif bikuma, keduanya memanggil kamu berdua. Wa yudkar anna bainahu wa bainakuma jiwar, dan ia menyebutkan antara dia dengan kamu ada hubungan perlindungan. Qala wa ma hu, siapa dia? Qala Sa'ad ibn Ubadah. Qala, maka kedua orang Quraisy tadi berkata, sadaqa, sadaqa wallah, in kana layujiru lana tijarana. Sungguh demi Allah, dia telah melindungi kami dan pedagang-pedagang kami dan dagangan kami. Wa yamna'uhum an yudlamu bi baladi, dan dia melarang orang-orang untuk mendzalimi kami di negerinya. Fa khallasa Sa'dan min aydihim, maka dibebaskanlah Sa'ad dari tangan mereka. Fantalaqa, maka pergilah dia. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang menolong Sa'ad ibn Ubadah. Allah Subhanahu wa taala menolongnya karena dia pernah melindungi dua orang dari Quraisy. Maka orang-orang Quraisy karena sikap kesukuannya, kalau ada urusan perlindungan, maka mereka sangat jaga. Dia di bawah perlindunganku, maka yang lain tidak berani mengganggu. Kalau berani mengganggu, berarti akan berurusan dengan dia dan sukunya, akan menjadi besar. Sehingga kalau seseorang sudah berkata dia dalam perlindunganku, orang-orang Quraisy tidak berani untuk mengganggunya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mereka mau mengganggunya, Abu Talib selalu berkata, dia dalam lindunganku. Maka mereka tidak berani mengganggunya selama Abu Talib masih hidup. Ikhwati bin a'azakumullah. Pembahasan berikutnya adalah tentang isi dari bai'at Aqabah yang kedua. Wa kanat bai'atul harbi hina adinallah li rasulih. Bayat Aqabah yang kedua isinya adalah bayatul harbi, sumpah perang. Setelah Allah mengizinkan pada Rasulnya untuk berperang, di samping syarat-syarat yang lain, di samping isi perjanjian yang lain atau isi sumpah yang lain, salah satunya adalah perang membela Rasulullah SAW seperti membela anaknya sendiri, keluarganya sendiri, istrinya sendiri. Kanatil ula ala bai'atin nisa. Adapun bai'at Aqabah yang pertama dijuluki dengan bai'atun nisa. Mengapa dijuluki bai'atun nisa? Karena dua hal. Yang pertama, karena di dalamnya tidak ada perang sebagaimana bai'at pada wanita. Yang kedua, karena kalimat-kalimatnya persis seperti Rasulullah SAW membai'at wanita, yaitu jangan berbuat syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbuat dosa, dan seterusnya. Wadhalika anna Allah ta'ala lam yakun adina li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lil harb. Yang demikian karena sebelumnya Allah belum menurunkan izin untuk berperang.
Adapun pada Baiatul Aqabah yang kedua, Allah sudah menurunkan izinnya. Falamma adinallahu lahu fiha wa bayahum, ketika Allah sudah mengizinkan, ketika Rasulullah SAW sudah membaiat mereka di Aqabah yang kedua, yaitu untuk siap bersumpah, untuk siap memerangi Al-Ahmar wal Aswad, memerangi suku yang merah maupun suku yang hitam. Akhadha li nafsihi, Rasulullah SAW membaiat mereka agar mau melindungi agamanya dan melindungi dirinya. Washtarata 'alal qaumi li rabbih wa ja'ala lahum 'alal wafa'i bidzalikal jannah. Kemudian Rasulullah SAW mensyaratkan mereka untuk ikhlas baiat tadi untuk Allah, dan kalau mereka menunaikannya niscaya balasannya adalah surga. Qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'atal harbi, maka kami pun berbaiat dengan baiat perang. Ala sab'i wat ta'ah, yang namanya perang harus ada pemimpin, yang namanya pemimpin harus ditaati. Maka baiatnya berisi di samping baiat pembelaan juga baiat sama' wat ta'ah, dengar dan taat. Fi usrina wa yusrina, dalam keadaan susah atau dalam keadaan mudah. Fi man syatina wa makrahina, kami akan tetap taat kepadamu ya Rasulullah, dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan lemah. Wa athratin alaina, ataupun dalam keadaan kami tidak mendapatkan hak kami. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami berbaiat untuk tidak mengganggu dan tidak merampas kepemimpinan. Wa an naqula bil haqq, dan kami berbaiat untuk mengucapkan kebenaran dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata la'im, dan kami berbaiat untuk tidak takut pada siapapun dan tidak takut di jalan Allah celaan siapapun, orang-orang yang mencerca. Demikian barakallahu fikum isi baiat yang kedua. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum baiatul Aqabah belum diizinkan berperang, walam tuhallal fid dima, dan tidak dihalalkan untuk menumpahkan darah. Sehingga Rasulullah SAW selalu menyatakan, pulanglah, sabarlah, sabarlah, kufu aydiakum, tahan tangan-tangan kalian. Innama yu'mar biddu'a ilallahi wassabr alal adha, perintah yang turun adalah hendaklah berdoa kepada Allah dan sabar. Sabar berdoalah, sabar berdoalah. Wasafhi anil jahil, perintah yang turun adalah memaklumi orang yang bodoh, orang yang jahil. Jahil itu ada dua makna, jahil bermakna tidak punya ilmu, dan jahil bermakna jahil, jadi mengganggu. Orang yang mengganggu disebut orang jahil. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW selalu menyatakan pada mereka, fasfahis safhal jamil, fasfahis safhal jamil, hendaklah memaklumi mereka. Maklum mereka enggak ngerti, maklum mereka itu bodoh, maklum mereka sama sekali tidak memiliki ilmu, ila akhirnya. Wa kanat quraishun qad ittahadat man ittaba'ahu minal muhajirina hatta fatanuhum an dinihim. Sedangkan orang-orang Quraisy selalu menekan dan menindas kaum mukminin yang mengikuti Rasulullah SAW. Minal muhajirina hatta fatanuhum an dinihim, yakni kaum muslimin, kaum mukminin dari kalangan muhajirin, dijuluki muhajirin, tetapi ini kisahnya belum hijrah, artinya kaum mukminin yang di Mekah yang nanti akan hijrah, dijuluki muhajirin. Orang-orang muhajirin diganggu oleh mereka, dicemooh oleh mereka, wafatanuhum, dan difitnah oleh mereka agar meninggalkan agamanya. Wa nafawuhum min biladihim, mereka mengusir orang-orang beriman dari negerinya. Fahum min baini maftunin fi dinihi wa min baini mu'adzabin fi aydihim wa baina haribin fil biladi firaran minhum. Berarti mereka ini orang-orang beriman yang di Mekah antara tiga keadaan,
antara orang yang terfitnah dalam agamanya, yang difitnah dalam agamanya, atau orang yang disiksa di tangan-tangan Quraisy, atau yang ketiga orang yang lari keluar dari Mekah, yang sebelumnya mereka lari sampai ke Habasyah dan sebagiannya lari ke tempat-tempat lain. Firaron minhum, lari dari mereka. Minhum man bi ardil Habasyah, di antara mereka ada yang larinya ke negeri Habasyah, di antara mereka ada yang larinya ke Madinah. Wa fi kulli wajhin, dan ke seluruh penjuru. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, membenarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut, alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Apakah mereka mengira akan dibiarkan mengatakan kami beriman, tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh Allah telah uji orang-orang sebelum mereka dulu, maka Allah pasti tahu siapa yang shadaqu, yang jujur imannya, dan siapa yang kadzibiin. Ikhwan fillah na'azukumullah, maka sungguh bodoh orang-orang Syiah Rafidhah, dan sungguh bodoh yang bisa ditipu oleh orang Syiah Rafidhah yang berkata bahwasanya para sahabat itu hanya berpura-pura masuk Islam. Bagaimana mungkin berpura-pura masuk Islam untuk disiksa? Bagaimana mungkin berpura-pura masuk Islam untuk diusir, untuk dimusuhi, untuk dikucilkan, untuk dipukuli? Tidak ada seorang yang berakal pun yang percaya dengan kata-kata seperti itu. Kaum mukminin di Mekah dalam keadaan tersiksa, apakah mungkin ada yang pura-pura untuk disiksa? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah uji mereka, dan mereka adalah orang-orang yang lulus dalam ujian. Para sahabat adalah orang-orang yang lulus dalam ujian dalam keadaan sabar dan istiqamah, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara mereka ada yang dalam keadaan tersiksa, di antara mereka ada yang lari terusir dari kaumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian dikatakan falamma atat quraisyun 'ala Allahi 'azza wajal, ketika Quraisy sudah semakin melampaui batas, ketika Quraisy sudah semakin kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya, waraddu alaihi ma aradahum bihi minal karamah, dan ketika Allah ingin melindungi Rasulullah SAW dan membelanya dari orang-orang Quraisy, wa kadzdzabu nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika mereka mendustakan nabinya, ketika mereka mengusirnya, menyiksanya, wa nafau man 'abdihi wa wahhadahu wa saddaqa nabiyahu, dan juga menyiksa orang-orang dan mengusir orang-orang yang mau mengikuti beliau, yang percaya dengan nabinya, waqta sama bidini, yang berpegang dengan agamanya, maka Allah pun menurunkan wahyunya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, izin untuk berperang, izin untuk membela diri. Siapa yang terzalimi boleh membela dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk orang-orang yang diperangi bahwa mereka terzalimi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah untuk menolong mereka maha bisa. Ikhwan ibnina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah yang maha adil menurunkan ayat ini tidak mengapa kalau kalian mau membela diri. Barakallahu fikum. Allah sebutkan dengan kalimat udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk orang-orang yang diperangi dan dimusuhi untuk membela diri karena mereka terzalimi. Allah bisa dan Allah maha kuasa untuk memenangkannya. Qala alladzina ukhriju min diyarihim, siapa yang dimaksud? Allah rincikan.
Yang dimaksud adalah alladzina ukhriju min diyarihim, yang diusir dari negeri-negeri mereka bighairi haq, diusir tanpa kebenaran. Illa an yaqulu rabbuna Allah, tidak ada alasan apapun mereka diusir kecuali karena mereka berkata rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid. Kalau saja bukan karena saling tolak menolaknya antara manusia sebagian dengan sebagian mereka, maka niscaya akan hancur sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid. Ini tempat-tempat ibadah, tempat ibadah Yahudi sawami', tempat ibadah Nasrani, tempat ibadah Yahudi juga bi', dan juga masajid. Tempat ibadah Yahudi, tempat ibadah Nasrani, masjid-masjid akan hancur semuanya kalau tidak ada perjuangan, kalau tidak ada saling menolak antara hak dengan batil. Maknanya bahwa hak dengan batil akan terus bertikai. Itu sunnatullah fil kaun, sunnatullah di dunia ini tidak akan pernah akur yang namanya ahlul hak dengan ahlul batil, tidak akan pernah akur yang namanya ahlul syirik dengan ahlul tauhid. Justru karena itulah tegak tempat-tempat ibadah. Ikhwan bidina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang yudhkar fi hasmullahi kathira, yang disebut di dalamnya, di dalam tempat-tempat ibadah tadi, zikrullah, nama Allah. Walayansurandallah man yansuruh, dan Allah pasti menolong siapa-siapa yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha mulia. Alladzina immakkannahum aqamus shalah, yaitu orang-orang yang kalau aku menangkan mereka di muka bumi, immakkannahum fil ardi, kalau Allah kokohkan di muka bumi, aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Wa atawuz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, yang beramar ma'ruf, menyuruh pada kebaikan-kebaikan. Wa nahau 'anil munkar, dan melarang kemungkaran kemunkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan milik Allah lah akhir dari segala perkara. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Siapa orang yang menolong agamanya? Kata Allah, orang-orang yang immakkannahum, kalau kami menangkan mereka, orang-orang yang kalau kami mapankan di muka bumi, mereka akan menegakkan salat, akan mengeluarkan zakat, akan menyuruh kepada yang baik, akan mencegah dari yang munkar. Orang-orang inilah yang Allah pasti akan menolong mereka. Ai inni innama ahlaltu lahumul qital li'annahum zulimu. Maksud ayat ini adalah Allah berfirman, sesungguhnya aku halalkan untuk pembelaan diri dan perang, li'annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan takut berbicara perang, karena memang itulah jihad yang disyariatkan oleh Allah. Kalau kita dizalimi, kalau kita dimulai, kalau kita dalam keadaan zulim. Ikhwan bidina hazukum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seluruh dunia dari agama apapun tidak akan menyalahkan kalau ada seseorang yang dizalimi kemudian membela diri. Kalau ditindas kemudian melawan, kalau dia dalam keadaan dijajah dan ditindas kemudian dia ingin merdeka. Ikhwan bidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak mau diperbudak oleh manusia, hanya ingin diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun lahum dhanbun fi ma bainahum wa bainan nas, kaum muslimin, para sahabat dan Rasulullah tidak punya dosa apapun terhadap orang-orang Quraisy, tidak punya dosa apapun terhadap suku-suku Quraisy ataupun suku-suku Arab lainnya, tidak punya dosa apapun. Para sahabat tidak mencuri, tidak merampok, tidak membunuh, tidak menumpahkan darah. Mereka hanya ingin beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada lainnya. Apa salah mereka?
Ikhwan ibn a'azakullah, wa innahum idza dhaharu aqamus shalah. Orang-orang ini kalau mereka menang, yang terjadi adalah kemakmuran dunia. Mengapa? Kata Allah, kalau mereka makannahum, kami mapankan di muka bumi, aqamus shalah, mereka akan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, memerintahkan kepada yang baik-baik, mencegah dari yang munkar-munkar. Apa salahnya? Dan kenapa ditakuti? Bahaya ini, ini aliran mengerikan, menakutkan. Lo bahaya di mananya? Hanya empat ini yang akan terjadi kalau mereka sempat membuat atau sempat dimenangkan oleh Allah. Hanya empat ini. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menyuruh yang baik, mencegah yang munkar. Tetapi entah bagaimana syaitan menggambarkan kepada mereka betapa seremnya ajaran ini, menakutkan, mengerikan. Yani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabi, yani para sahabat dan Rasulullah sallam. Yani Rasulullah dan para sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita kenal bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kenal bagaimana akhlaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mengapa mereka memusuhi? Mengapa mereka menyerang? Mengapa mereka menyakiti? Mengapa mereka mengusir? Maka Allah katakan, udhina lilladina yuqataluna biannahum zulimu. Diizinkan mereka untuk melawan karena mereka dizalimi. Kemudian Allah turunkan ayat berikutnya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah. Ai la yuftan mu'minun an dinihi, jangan sampai seorang mukmin terfitnah dari agamanya. Jangan sampai seorang mukmin diseret keluar dari agamanya. Ini barakallahu fikum yang namanya fitnah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah. Wa yakuna dinu lillah, maka jadilah agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ay hatta yu'badullah la yu'bad mahu ghairuh, hingga Allah sajalah yang diibadahi. Ikhwan fillah na'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah berperang, perintah untuk melawan, perintah untuk membela diri, ini barakallahu fikum sesungguhnya susunannya adalah setelah perintah dan izin hijrah. Izin hijrah, mereka berangkat. Ketika mereka mulai berangkat hijrah, turun perintah untuk membela diri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi di sini dibahas yang berikutnya, baru masalah hijrah. Al-idnu bihijratil muslimina ilal madinah. Pembahasan berikutnya adalah izin dari Allah kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Falamma adina Allah ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam fil harbi, ketika turun perintah untuk melawan, wa bayya'ahu hadzal hayy, dan ketika Rasulullah membaiat hadzal hayy minal ansar, ketika Rasulullah membaiat orang-orang ansar untuk membela dirinya dan membela orang-orang yang mengikutinya dan memberikan tempat kepada kaum muslimin, maka Rasulullah memerintahkan mereka dan para sahabatnya dari kalangan orang-orang muhajirin dari Mekah, min qaumihi, dari kaum beliau sendiri, wa man ma'ahu bi Mekah, dan orang-orang yang bersamanya di Mekah dari kaum muslimin, Rasulullah perintahkan untuk keluar ke Madinah. Wal hijrah ilaiha, disuruh untuk hijrah ke sana. Wal luhuq bi ikhwanihi minal ansar, diperintahkan untuk bergabung dengan saudara-saudara mereka dari kalangan ansar. Wa qala, maka berkata Rasulullah sallam, innallaha azza wa jal qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah azza wa jal telah menjadikan untuk kalian saudara-saudara dan tempat di mana kalian akan aman di sana. Fa kharaju arsalan, maka keluarlah mereka kelompok demi kelompok, rombongan demi rombongan. Ini makna arsalan, ay jama'atin, kelompok demi kelompok, jamaah demi jamaah.
Wa qama Rasulullah sallam bi Makkah yantazir, sedangkan Rasulullah sendiri tetap di Makkah menunggu izin khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar ke Makkah dan hijrah ke Madinah. Fa kana awwalu man hajara ila al-Madinah, maka awal pertama orang yang hijrah ke Madinah dari sahabat-sahabat Rasulullah sallam, dari kalangan muhajirin, dari kalangan Quraisy, min Bani Makhzum, adalah Abu Salamah ibni Abdul Asad radhiyallahu taala anhu. Beliaulah yang pertama hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum baiatnya Rasulullah sallam membaiat orang-orang Ansar di Aqabah yang kedua. Satu tahun sebelum baiat Aqabah yang kedua, beliau Abu Salamah sudah hijrah ke Madinah. Wa kana qadima Rasulullah sallam Makkah min ardil Habasyah. Falamma adathu Quraisyin Quraisy wa balaghahu Islamu man aslama min al-Ansar kharaja ila al-Madinati muhajira. Abu Salamah tadinya adalah dia mendahului hijrah dari Mekah ke Habasyah. Kemudian pulang dari Habasyah karena mendengar berita katanya orang-orang Ansar sudah masuk Islam, maka dia pulang. Setelah pulang ke Mekah, melihat keadaan di Mekah masih seperti itu, maka beliau hijrah ke Madinah. Itu Abu Salamah ibni Abdul Asad radhiyallahu taala anhu. Waktumma kana awwalu man qadimaha minal muhajirina ba'da Abi Salamah. Kemudian yang berikutnya yang hijrah ke Madinah setelah Abu Salamah adalah Amir ibni Rabi'ah, dan bersamanya istrinya Laila binti Abi Hathmah radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu ta'ala anha. Thumma Abdullah ibn Jahsh, kemudian diikuti oleh Abdullah ibn Jahsh. Ihtamala bi ahlihi wa bi akhihi Abdullah ibn Jahsh, beliau membawa istrinya, membawa saudaranya. Wa huwa Abu Ahmad, dan beliau Abu Ahmad. Wa kana Abu Ahmad rajulan darir al-basar, saudaranya ini Abu Ahmad dalam keadaan tidak bisa melihat, dituntun, diajak hijrah ke Madinah. Wa kana yatufu Makkah a'laha wa asfalaha bighairi qa'id. Abu Ahmad ini hijrah atau biasa tawaf di Ka'bah dalam keadaan dia turun dari tempat yang tinggi, dari bukit ataupun dari tempat yang bawah Mekah, dia tanpa dituntun oleh siapapun. Artinya sudah terbiasa, sangat kenal Mekah. Wa kana syairan, dan beliau juga seorang penyair radhiyallahu taala anhum. Thumma kharaja Umar, kemudian keluar pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kebanyakan para sahabat sembunyi-sembunyi karena khawatir dihalangi oleh Quraisy, kecuali Umar yang mengumumkan kepada orang-orang musyrikin, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan ingin istrinya menjadi janda, temui aku di pinggir Mekah, aku akan hijrah. Ikhwan ibn na'azakum, tidak ada satupun yang berani menghalangi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah al-Makhzumi, Ayyash ibn Abi Rabi'ah al-Makhzumi juga hijrah setelah Umar ibn al-Khattab. Hatta qadima al-Madinah, hingga sampailah di Madinah. Setelah itu tataba'al muhajirun, setelah itu bergelombang-gelombang muhajirin hijrah ke Madinah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang berikutnya adalah pembahasan tentang hijrahnya Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa sisa waktu? 4 menit lagi. Taib, karena tanggung kita tunda pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada pekan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.